Aduh, sakit ke? Ish, mestilah sakit. Badanyut ni, ha. Aduh. Nah, opa bagi. Ambillah. Ha. Nasi lemak sambal ikan bilis. Sedapnya bau. Dah, minta mana Atuk sarapan? Nanti Atuk nak sambung kerja balik. Baik, Tok. Atuk buat apa ni? Buat gerobok rezeki. Jomlah makan. Gerobok rezeki. Abang Iswo buat. Untuk apa? Adalah tu. Yelah. Bismillahirrahmanirrahim. Atuk nak kita orang tolong? Tak payah. Dah nak siap. Alamak. Jom. Barulah nampak kuat dan teguh. Tengoklah siapa yang tolong. Upin dan Ipin. Yelah, terima kasih. Sama-sama. Alat, sudah siapkah? Mestilah dah. Mari, tolong angkat. Ya. Tuh, nak angkat ke mana? Ayah, masuk lori lah. Kemudian nak hantar ke kedai Abang Is. Lagi. Sikit lagi. Hop. Haiya, diamlah. Okey dah, cukup. Abang Is. Korang pun ada? Nak ikut sangat. Tukar sibuk. Tak apa, Tok. Biar saya angkat. Nak tolong? Boleh lah, Bang. Boleh. Dalam kedai, tepi kaunter. Ada banyak kotak dan gampik beras. Bawa keluar semua. Baik, bos. Halo. Sudah habis. Apa macam? Penatnya. Alah, sikit tu pun dah penat. Beratlah tu. Jom tolong abang buka kotak-kotak ni. Kemudian kita susun dekat gerobok tu. Lu dolang tolong Kilija. Uncle dengan Tok Dalang mau balik. Okey. Terima kasih Uncle. Atuk. Barang-barang ni untuk siapa? Untuk orang kampung yang memerlukan. Semuanya percuma. Percuma? Sesiapa je boleh datang ambil. Ada pipi. Ada pipi. Ada pipi.
Nak ke mana? Taruh balik barang-barang tu. Tapi kata sesiapa je boleh ambil. Upin, Ipin, barang-barang ni untuk orang yang hidupnya susah. Serba kekurangan, tak ada duit, tak ada makanan. Upin, Ipin faham kan? Upin, Ipin! Apa korang buat? Kemas barang-barang ni. Kau pula nak ke mana? Nak beli beras. Situ ada beras. Oh, kampik besar. Aku nak beli 3 genggam beras je. Aku orang susah. Mana ada duit nak beli besar macam tu? Mesti mahal kan? Ini percuma. Kau boleh ambil barang lain juga. Betul ke ni? Betul. Ini gerobok rezeki abang buatkan. Nak bantu orang kampung yang susah. Ambillah. Ambillah. Ipin, plastik. Ambillah. Dah lama tak makan bihun. Aku nak balik masak. Terima kasih semua. Sama-sama. Dah makan. Ipin, Ipin. Sedih ke? Tapi abang suka. Abang suka tengok orang susah ke? Bukan. Abang suka bila orang betul-betul susah datang ambil barang-barang di sini. Maknanya, projek gerobok rezeki abang berjaya. Oh, macam tu. Kesian kan? Sedih tengok. Apa yang kesian? Apa yang sedih? Fizi tu. Dia orang susah rupanya. Nak beli sekampit beras pun tak ada duit. Patutlah dia selalu minta Ihsan belanja. Hai, selama ni berkawan tak tahu ke? Tak. Nasib baik ada gerobok rezeki. Dapat dia sekampit beras. Dah mula dah projek Abang Is tu? Dah. Hari ni mula. Lepas ni teman akak nak tengok gerobok rezeki tu. Akak belanja aiskrim. Boleh? Yeay! Yelah tu. Kenapa ni, Is? Apa dah jadi? Orang berebut barang. Barang sedekah pun nak berebut? Barang percuma kan? Macam itulah. Semua nak diambilnya. Tak ingat orang lain. Ini je beras yang ada. Ya, makcik. Beras yang bagus sikit tak ada ke? Itu pun dah bagus ada. Orang sedekah, kita terima je lah seadanya. Makcik tak makan beras jenis ni. Beras murah ni, tak sedap. Seadanya percuma. Ini boleh buat niaga. Guys, ni untuk bantu orang yang memerlukan. Bukan untuk meniaga. Lah, ya ke? Jadi tak boleh? Nak aiskrim. Jom, abang belanja. Korang nak aiskrim apa? Aku nampak dulu. Tidak.
kira. Aduh, dah berterabur. Kan rugi. Lah, cabut lari pula. Bukannya nak tolong kutip. Takut kena marah lah tu. Hei, macam-macam perangai manusia ni. Ada yang tamak, ada yang tak tahu bersyukur dengan apa yang diberi. Dan ha, kalau macam tu, tak payahlah buat gerobok rezeki ni. Menyusahkan je. Betul-betul-betul. Hei, tak bolehlah macam tu. Disebabkan satu dua orang buat perangai, kita nak hukum semua orang. Ada lagi barang mau hantar? Ah, tak ada. Semua dah hantar. Kau bila nak ke sana? Orang dah ramai. Orang TV pun ada. Betul-betul. TV? Apa? Ada orang TV? Haa. Hari ni ada buat pelancaran. Projek gerobok rezeki di Balai Raya. Haa. Kau berdua nak ikut buat sibuk? Yelah. Uish, ramai orang. Satu, dua, tiga. Wah, diam-diam Abang Is dah buat banyak gerobok rezeki rupanya. Semuanya penuh dengan barangan. Saja Abang tak nak bising-bising. Biar projek ni berjaya dulu. Lepas tu, baru Abang war-warkan. Kenapa nak war-warkan? Abang nak kutip derma untuk buat banyak lagi gerobok rezeki. Nak kutip duit? Huh? Bukan duit je. Sumbangan barangan dan juga tenaga. Tenaga anak-anak muda. Upin, itu Zul kan? Sekarang kita berada di kampung Mami. Zul dengan nenek dia. Jom kita tolong, kita sumbangkan tenaga. Nantikan liputan semasa kita. Datang dengan siapa? Dengan Abang Is. Terima kasih lah, ya, Mak Is. Mak Cik balik, ya. Bye. Ipin, jom. Cepatlah. Aduh. Dan ada ramai orang tolong. Terima kasih. Dah balik pun. Macam mana pelajaran tadi? Seronok. Ramai orang. Syukur Alhamdulillah. Niat baik Is buat gerobok rezeki berjaya beri manfaat pada orang ramai. Kawan-kawan kita orang pun ada apa? Patutlah seronok. Mainlah tu. Mana ada? Kita orang buat kerja. Lepas tu, ada orang TV tanya kita orang macam-macam. Yelah tu. Saya Upin. Betul-betul. Dan saya Is, pencetus projek gerobok rezeki Kampung Durian Runtuh. Adik, angkat barang-barang ni tak penat ke? Tak, kita orang seronok. Sebab bila kita tolong, orang cakap terima kasih. Hilang penat. Ya, satu contoh yang baik dan harus diikuti semua. Marilah menderma duit atau tenaga untuk terus menjayakan projek ini. Berat sama di pikul, ringan sama di jinjing. Sokonglah projek gerobok rezeki. Sekian dari saya, Ijen, melaporkan dari Kampung Durian Runtuh. Wah, terkenal cucu opa. Masuk TV. Eleh, orang lain punya projek, dia pula yang menumpang nama. Jangan marah. Kena bagi tahu kawan-kawan. Batu Delima Sakti. Batu Delima Sakti?
cerita batu dilema sakti ada kuasa hebat. Boleh panggil naga. Hai dilema sakti, jelmakan aku sebagai naga sakti. Sebutlah kisah sebiji batu delima sakti asalnya dari gunung berapi. Kuasanya hebat tidak terperi. Sumber kuasa si naga sakti tiada tolok banding di dunia ini. Naga sakti mengganas di bumi. Tiada siapa mampu menandingi. Manusia hidup takut dan bersembunyi. Namun pada suatu hari datang seorang pendeta disegani. Dengan panahan tongkat sakti, dia merampas batu delima sakti. Naga sakti tewas menyembah bumi. Orang ramai bersorak gembira mengucap terima kasih pada si pendeta. Batu delima sakti disimpan di tempat rahsia agar naga sakti tidak kembali semula. Begitulah cerita kisah batu delima sakti. Sekarang batu delima tu kat mana? Ini kan cerita dongeng je. Bukan betul pun. Kau ni. Ini kisah benar. Bukan cerita dongeng. Ya betul. Maknanya naga sakti tu ada. Ya ke? Ada. Batu delima sakti pun ada. Jadi. Aduh pun Atuk. Korang tak ada apa-apa kan? Boleh tolong Atuk keluarkan barang-barang ni. Malam air naik. Habis basah barang-barang Atuk. Semua ni nak kena jemur. Baik, bos. Oi, baik-baik sikit. Jangan semua nak campak. Pinky Pong, jangan datang! Pinky Pong, jangan kecil!
Tolong susah, tak tolong susah. Batu Delima Sakti ada kuasa hebat. Boleh panggil naga. Mana ada naga dalam dunia ni? Tapi batu ni bercahaya. Mesti ada kuasa tersembunyi. Tak ada. Batu Delima ni harta pusaka keluarga kita. Dah disimpan turun-temurun. Kenapa simpan kalau tak ada apa-apa kuasa? Betul-betul-betul. Dah, jangan banyak soal. Simpan balik elok-elok. Baik, Opa. Apa benda tu? Oh, ini batu zamrud. Atuk bagi. Atuk suruh jaga elok-elok. Sebab batu ni boleh lindungi diri kita dari kuasa jahat. Betul ke, Opa? Betul sangat. Delima Sakti. Aku mesti dapatkannya. Wahai Batu Delima Sakti, tunjukkan di mana kau berada. Oh, Batu Delima Sakti, sudah lama ku cari. Rupa-rupanya di sini kau. Nini Kebayan! Perampakan! Kenapa ni? Perampakan! Hai Delima Sakti, berikan kekuasaanmu. Jelmakan aku sebagai naga sakti. Ini Kebayan, berhenti. Sudah terlewat. Akulah yang paling berkuasa. Aku akan hapuskan kamu semua. Apa dah jadi? Pin, pin, pop! Opa, Akak! Opa, jangan!
jangan membuat huru-hara di kampung ini. Apa dah jadi? Haa, mana naga? Naga dah lari ke hutan. Dia cedera teruk. Dah pecah. Haa.
Aku mesti dapatkan yang sebelah lagi. Batu Delima Sakti, kepunyaan aku. Aku yang berkuasa sekarang. Pin, pin, pin.